Nah, guys, jika headset kalian rusak, kalian tak perlu khawatir dan kalian tak perlu beli untuk headset baru, guys. Nah, kalian bisa mengakali dengan menggunakan ini, guys, ya. Ini untuk headsetnya udah rusak, guys, ya. Kita akan ganti menggunakan amplifier seperti ini, guys. Ini murah banget, ya. Nah, kita akan gunakan ini. Oke, untuk cara pembuatannya ini cukup mudah. Cara merakitnya ya, kita ambil salon bekas seperti ini, ya. Kemudian kita akan siapkan bahannya, guys. Nah, seperti ini baterai. Kemudian kita akan rakit kembali ya guys ya untuk amplifiernya. Dan ini dua buah kabel ya. Oke, kita akan rakit guys. Nah, caranya ini cukup mudah ya cara memasangnya. Kalian bisa menggunakan USB seperti ini ya tanpa menggunakan baterai guys. Tinggal kalian colokin saja dan adaptornya ya tanpa menggunakan baterai guys. Nah, oke, saya akan menggunakan baterai seperti ini cara memasangnya guys ya. Nah, di sini ada positif dan negatifnya ya. Kalian bisa pasangkan seperti ini ke positif ke negatifnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kelihatannya ini nyala. Oke, langsung saja kita akan rakit kembali untuk amplifiernya ya supaya jalan ya untuk musiknya guys. Nah, kalian tinggal atur posisinya seperti ini untuk ke salonnya guys ya. Nah, seperti ini positif negatifnya ya. Tinggal kalian pasangkan saja seperti ini guys. Nah, jika sudah terpasang seperti ini ya untuk gambarannya. Oke, selanjutnya jika sudah terpasang seperti ini, kita pasangkan ke salonnya guys. Nah, tinggal kalian lilitkan saja ini tanpa disolder ya supaya mudah untuk melepaskannya nanti ya. Nah, seperti ini kita lilitkan saja. Oke, jika sudah kita pasangkan untuk baterainya ya. Nah, ini baterainya positif ke negatifnya guys. Tinggal kalian pasangkan saja seperti ini. Nah, ini sekedar contohnya saja agar lebih bagus bisa disolder guys ya. Oke, untuk gambarnya seperti ini ya. Ini sudah dipasang. Dan selanjutnya kita akan aktifkan untuk bluetoothnya ya dari HP. Kita akan aktifkan untuk bluetoothnya. Nah, di sini kita akan atur atau pencariannya ini sudah terhubung ya guys ya, HWBT ya namanya. Selanjutnya kita akan setel musik guys. Nah, jadi seperti ini kita akan dengarkan ya musik yang sudah terhubung ya, sudah dibuat atau dirakit ya guys ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ini musiknya sudah kedengaran guys, mantap sekali ya. Tuh, tak perlu pakai headset lagi ya untuk mendengarkan musik. Cukup menggunakan amplifier saja guys. Tuh, mantap sekali guys. Ini kita bisa menikmati musik ya tanpa menggunakan headset guys. Dengan jarak jauh juga ini bisa guys ya, karena ini Bluetooth guys. Mantap sekali. Oke, terima kasih guys. Semoga bermanfaat.